Hello, assalamualaikum. Hari ni saya nak buat video review kulit ayam. Kulit ayam ni saya beli dengan harga RM1 semangkuk ya. Nak dijadikan cerita, saya ada beli ni kulit ayam KFC. KFC ya, bukan BFC, TFC, MFC ya, KFC. Okey, saya ada beli kulit ayam dia, tapi sangat-sangat menjadikan kerana rasanya yang terlalu sangat sangat masin. Dan apabila sudah sampai pesanan saya itu, saya sudah melalui Foodpanda lah, kulit ayam itu sudah tidak crispy lagi ya. So saya nak tunjukkan, saya nak bandingkan. So ini ayam ni, kulit ayam ni saya beli dengan harga RM2. So banyak ni, dengan harga RM2, 2 mangkuk saya beli. Tadi saya ada beli bagi seketul dengan kucing. Saya nampak kucing tu duduk situ, saya bagi seketul je. Seketul besar lah, seketul macam ni besar. Okey, saya bagi dia seketul kucing, dia pun suka. Okey, saya nak try ya. Tapi saya dah makan tadi seketul, memang rangup, memang sedap, tak masin. Saya cuba lagi sekali ya. Dengar tak bunyi kerup-kerup? Apa rambutnya? Kulit ayam pasar malam. Tapi hari ini saya beli bukan di waktu malam ya, kerana pasar malam pun tak ada. Saya beli di setiap ahad tu ada macam pasar pagi lah, tapi untuk sarapan saja. Di gerai itu jual ayam ya, jual ayam goreng, kulit ayam, otot, hati, bedal, leher, apa lagi, segala-galalah. Ayam RM1 pun ada, ayam RM1.50 pun ada, ayam RM2 pun ada, ayam besar yang standard harga pun ada. Terpulang ya, tapi memang sedap rambut. Dengar ya. Ini ya, RM2 tapi mengenyangkan, banyak, sedap dan rangup, tak masin. Okey, bye. Itu saja.